Bang, bang, bang. Gua mau. Gua nanya juga belum, udah main jawab aja lu. Mau tanya kerjaan kan? Iya. Astagfirullah. Anggo. Katanya mau nambah. Emang nambah? Nambah kok banyak mentole. Nanti kamu kekenyangan loh, nggak bisa jalan. Ini apa namanya, yang butuh asupan gizi itu bukan cuma calon ibu, tapi calon bapak itu juga perlu asupan gizi. Lele, sawel. Makanya kalau makan pelan-pelan. Kita ambil minum dulu. Papi aja deh yang ngomong. Kok jadi papi? Papi gak enak. Kan tadi mami yang minta buat nelpon si Pur. Iya, tapi papi aja deh yang telpon. Udah tuh, Mas Eko aja yang ngomong, biar cepet. Lu kok jadi ikut-ikutan sih, Den? Saya kepo. Gue matiin ya. Jangan-jangan, Pur. Nah, habis dari tadi diem aja lu. Iya maaf. Ada apaan lu nelpon? Bener gak tuh yang berita dari temen lu? Siapa? Si Jono. Wah, Bill Gates mau mati ini. Jangan-jangan. Bercanda, maaf. Serius dong, gue gak bisa bercanda ini. Gue lagi meeting sama ini nih, orang penting nih. Iya, maaf. Jadi bener kagak beritanya? Bener apaan nih yang jelas selalu ngomong? Itu, si Ojak deketin si Uy, bener apa kagak? Ya emang deket kan, emang tiap hari kan si Ojak kan nitipin gue ke Pak Uy. Bukan itu, maksud gue si Ojak deketin Uy itu deketin demen. Kata siapa lu? Bini gue dikasih tau sama Mbak Surti. Makanya lu tonton tuh vlognya Mbak Yuni sama Mbak... Pur! Pur! Woi! Orang belum selesai ngomong malah dimatiin. Bu, lihat toh, Bu. Mana gambarnya? Sek toh. Ini apa toh, Le? Hoak kali itu. Masa kalau hoak sampai dibahas di vlog nih? Namanya juga Mbak Yuni, atuh Mas Eko, tukang gosip. Betul nggak, Mbak Yanti? Bunten-bunten ini, Mak. Iya, betul, ada Den. Kalau Mami, takutnya Mbak Yuni itu suzon, tuh. Iya juga sih, ya? Iya, tuh. Lagian mana mungkin Bang Ojaknya berpindah ke lain hati secepat itu. Bunten-bunten ini, Mak. Mungkin aja, Den. Bang Ojak tuh butuh bini buat jagain Boy, biar dia bisa ngojek. Iya, bisa juga, tuh. Tapi kok sama Pak Uyu, ya? Ya, emang Pak Uyu kenapa? Bunten-bunten ini, Mak. Apa tuh Am nih? Putan. Jadi tadi teh, Ate mau ngomong, tapi kenapa nggak didengerin atuh ah? Ya udah mau ngomong apa? Punten-punten ini mah, hari Ojak teh siapa? Uy-uy teh siapa? Ibu juga bingung, Le. Menurut kamu gimana? Ya kalau aku terserah Ojak aja, kan Ojak yang ngejalani. Iya sih. Tapi, aku tuh bingung kok Ojak itu cepet banget move on nih lho. Move on ki apa tuh? Move on itu nganu. Apa ya nanya nerangke pindahan hati. Oh, tapi ya bisa aja ini cuman itu pembicaraan ibu-ibu wae. Iya sih, ya apalagi yang ngomong Mbak Yuni. Mbak Yuni ngomongnya mau sembarangan lu, asal jeplak rano rem nih. Nah iya, ya muka-muka ora lah. Minum. Watok terus ya, kalau tua. Oh ngomong sambil maem ya yang ngono kuwi. Oh gitu. Meni cepet pisan ya cari istrinya. Iya, belum tahu bener apa kagaknya ini. Ya udah, nggak usah dibahas lagi. Ntar malah jadi melebar tuh. Mbak Yanti saja di berapa, Mbak Yanti? Iya sama. Masing-masing 12.000, lauknya sama kan? Tuh. Ini yang gue ambil ya.
sarapan juga, cuy? Udah beres, Mas John. Saya mah. Mas John tuh datangnya telat. Pakai apa sarapannya? Biasa, Mas John. Nasi rames. Nasi rames. Biasa, padahal makannya rayap, tuh. Bisa aja, Mas John. Nah, tuh amni, cuma singgol terus. Punten-punten, atuh, Den. Saya teh nggak punya uang. Sekalian bayarin, atuh. Saya teh kan belum gajian. Bisa bantuin mama nggak, Al? Alia? Be, lihat Alia nggak, Be? Apain sih, Be? Gue mau bersihin. Oh, ya udah bersihin. Kagak jadi dah, lo keburu datang. Maaf, Be. Alia di mana sih, Be? Di kamar kali. Masa? Tadi panggilan kagak nyaut-nyaut. Tidur kali, libur sekolah. Ini kan hari Selasa, libur apaan? Mana gua tahu, kayaknya sekolah si Alia. Tolong panggilin Alia, Be. Gua kagak tahu si Alia di mana. Di kamarnya kali, Be. Kagak mau keluar, bete mau uyuy. Bete kenapa? Tau. Emak sama anak demen-demen ngambek. Al! Kalau buka pintu, bilang-bilang dong, nggak gitu ngkong aja. Ya abis, saya tadi diketok terus. Lagi ngapain sih? Belajar, kong. Nggak libur? Ya enggak lah, ini aja pakai seragam. Oh iya, tadi kok dipanggil mama kalau nggak nyaut? Sekolahnya udah mulai. Oh. Alhamdulillah, akhirnya bersihin juga gua. Alia mana, Be? Alia di kamar. Kok kalau babe yang manggil, Alia keluar? Giliran Uyuy yang manggil, Alia nggak mau keluar. Alia bete sama Uyuy ya, Be? Kagak, dia lagi sekolah. Lu ganggu. Oh. Yoy. Dia diganggu, orang lagi sekolah. Bentaran doang, Be. Al, keluar bentar dong, Al. Alia. Assalamualaikum. Bake Iko. Assalamualaikum, Mbak. Mbak Keiko. Iya, Ibu. Pantesan aja gue panggilin gak ada yang nyaut. Lo habis dari mana, Mbak? Tadi saya habis dari warung, Ibu. Lo habis beli sarapan, Mbak? Kok lo gak beli telur gulung gue aja sih? Bukan, Ibu. Tadi saya puri sabun cuci piring. Oh. Ibu. Ibu, ada apa di rumah saya? Iya, sampai lupa gue. Itu, gue mau nanya kerjaan yang kemarin lu omongin tuh, gimana? Udah ada kabar belum, Mbak? Kemarin kakak Jono pirang katana ada kerjaan, Ibu, di Priuk. Wah, kerja jadi apaan tuh, Mbak? Katana tugasnya angkat barang. Bapak Bowo ingin tita. Bentar, bentar. Gue tanyain dulu sama orangnya ya. Bentar. Bang, bang, bang. Gua mau. Gua nanya juga belum, udah main jawab aja lu. Mau tanya kerjaan kan? Iya. Kok lu tahu? Gua denger lu ngomong sama Keiko. Suara lu tua banget. Tembok aja sampe bergetar. Bang. Lu ngomong apa barusan, Bang? Kagak. Udah lu bilang ke Keiko, gua mau. Lu bener, Bang? Iya. Lu harus kerja yang bener ya, Bang. Soalnya kan gak enak, udah dibantuin orang kalau lu nya gak beres. Iya, udah. Bilang aja dulu.
Mbak, dia ngilang. Mbak Keiko! Mbak! Gimana sih, Mbak? Tadi kan gue bilang, tunggu bentar, gue mau nanya sama Bang Bowo. Malah ngilang. Bukan, Ibu. Tadi saya hanya simpan sabun cuci piring di taram. Oh, itu Mbak, gue mau ngasih tahu, kata Bang Bowo. Iya, saya sudah tungar. Bapak Bowo ingin kan? Kalau udah tahu sih, Mbak. Suara gue kayak toa bener ya? Bukan toa, Ibu. Tapi cukup besar suara Ibu. Ya udah, jadi gimana? Kira-kira kapan laki gue bisa mulai kerja? Sebentar, saya tanya kakak Cono Turu, Ibu. Jen, lo sama Keiko gimana? Lancar-lancar aja. Buruan lu halalin, jangan lama-lama lu gantungin. Emang gak kecepetan apa ya? Mendingan omongin dulu pelan-pelan, biar tahu ke depannya gimana, entah? Bentar, ada telepon. Gebetan aku panjang umur lagi diomongin telepon. Ya halo Keiko. Kakak Jono bisa ke rumah saya sekarang tidak? Oh bisa banget, aku langsung ke sana sekarang ini. Kalau bisa ngilang, aku langsung ngilang. Biar cepet di depan kamu. Tapi berapa? Ngomong apa sih lu? Jadi berapa? Oh, 18 ribu. Kembali 2 ribu aja. Iya, kalau kembalinya 2 ribu doang. Iya, Sab. Mau kemana sih, Mas John? Buru-buru amat. Aku ada urusan lebih penting. Ini urusan masa depan ini. Mas John, kalau urusan Keiko, langsung jalan. Namanya juga Jono. Kalau bebek berarti bentar lagi tambah rame nih. Jono mau kawin, Ojak mau kawin.